Oke, sekarang kita udah ada di dalam dari mobil Toyota Alphard yang tadi di depan kita udah bahas kalau mobil ini melakukan full upgrade pada bagian audionya. Oke, langsung aja kita sebutin produknya, mulai dari speaker dulu nih karena yang terhighlight atau yang spesial mungkin ada di speakernya. Karena sistem speakernya ini menggunakan sistem two-way, depan belakang dengan merek yang sama, dua set speaker dari merek Vocal dengan seri Sled Fiber. Oke. Kenapa menggunakan vokal dengan seri Sled Fiber? Karena hasil suara yang dikeluarkan dari speaker ini sudah bagus dan kualitas material dari speakernya juga bagus, rigid, dan dia kondisinya juga menggunakan carbon fiber recycle, itu klaim dari vokalnya. Nah, ini untuk penempatannya tweeter dari speaker vokal dari seri Sled Fiber. Kenapa kita taruh sini? Karena juga kita sudah memikirkan dari segi blind spotnya atau segi dari pengendaranya agar tidak mengganggu penglihatan atau visibilitas dari pengendara. Jadi untuk konusnya itu tipis tapi dirigid, jadi sehingga menghasilkan suara bass yang lebih kaya dan juga vokal yang lebih bagus lagi. Oke, itu untuk speakernya, dua set, depan juga menggunakan Sled Fiber, belakang juga sama menggunakan Sled Fiber dari merek Vocal. Oke, untuk subwoofernya juga kita menggunakan Audible Psyc Avatar, yang mana subwoofer itu juga bagus untuk sound quality. Kita juga menggunakan surround full range, satu surround atau full range di belakang sana, nanti penempatannya kita kasih lihat di pintu bagasi. Full range-nya atau surround-nya kita menggunakan dari merek Reverb, dan juga kita juga menggunakan prosesor DSP dari merek Masway dengan tipe D8. Kemudian juga ada power yang kita gunakan juga power monoblock dari merek Zabco dengan tipe 1000XM2.